kami dari pemerintah daerah, baik Bupati, TNI Polri, seluruh komponen masyarakat, kami sudah nyatakan aman, terkendali, kondusif untuk seluruh aktivitas pemerintahan, pelayanan masyarakat bisa jalan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, penerbangan, itu sudah bisa berjalan. Jadi berharap semua yang ada di Jayapura itu juga bisa ini, dan di yang ada di Oksibil bisa lakukan aktivitas seperti biasa. Dari saya itu, terima kasih atas seluruh dukungan masyarakat Pulau Bintang.